Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir melalui daring. Ada Bu Ai Mariati dari KPAI, Ketua KPAI, dan juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana yang juga sudah bergabung sama kita. Bu Ai, mungkin saya ingin mendapat bagaimana pandangan Anda terkait dengan sensitivitas mengenai usia dalam kasus ini. Korban maupun pelaku dalam hal ini AG ini kan berusia masih di bawah 18 tahun, masih usia anak. Sementara kalau kita lihat pelaku Mario Dendi sendiri sebenarnya memang tidak masuk dalam usia anak, tapi ya istilahnya baru keluar lah dari usia anak begitu. Sehingga mungkin kematangan berpikirnya, pertanggung jawabannya mungkin memang masih belum terlalu matang begitu. Nah, Anda sendiri melihat sensitivitas umur dalam kasus ini khususnya bagaimana harus ditangani secara hukum tiap-tiap orang tersebut, termasuk juga Mario Dendi yang usianya sebenarnya masih muda walaupun sudah tidak masuk usia anak lagi. Mas Timothy, tentu kalau saya melihat pertama itu aspek korban ya. Ini yang menjadi hal yang paling urgent gitu. Karena melihat bagaimana yang diderita, yang dialami, itu yang pasti menjadi sebuah klausul atas proses hukum apapun dan siapapun gitu ya. Nah, ini situasi kalau saya hitung udah 43 hari pencermatan KPAI dalam situasi yang belum pulih. Apakah ini jenis penganiayaan? Kalau di dalam di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada ringan, sedang, berat. Kalau jelas ada sampai upaya istilahnya untuk mengakhiri hidup dan lain-lain. Ini kan itu menjadi sebuah landasan siapa yang melakukan dan dengan cara apa. Nah, sensitivitas kami melihat bahwa situasi korban terlebih anak dan dalam situasi yang tumbuh kembangnya ya di bawah 18 tahun, tentu ini mendapatkan banyak sekali hambatan-hambatan psikologis, fisik yang diderita. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu siapa gitu? Kenapa hukum kita sangat ketat menempatkan usia? Saya kira ini sangat satu rentetan ya, dari mulai fisiknya yang tadi saya bilang tumbuh kembangnya belum optimal, kemudian psikisnya itu termasuk tadi cara berpikir, kemudian emosi, kemudian konsep diri dan lain sebagainya, sehingga keputusan, kemandirian, tanggung jawab ini kan sesuatu yang masih terus berkembang ya kalau dalam usia 18 tahun ke bawah. Nah, berikutnya siapa yang menjadi pelaku? Ini juga ketika kita melihat ada unsur bahwa di sini seorang anak juga yang melakukan, maka ini yang kemudian dimunculkan dalam kekhususan di dalam baik itu prosedurnya, mekanismenya maupun tuntutan secara secara material. Nah, inilah yang saya kira tentu kami melihat bahwa dalam dampak hukum siapapun gitu ya yang merasakan atau yang menjalankan, ketika kita tarik pada situasi tumbuh kembang, situasi usia, bahkan anak dalam hal ini, maka kekhususan dan situasi yang urgen tadi yang menjadi pertimbangan. Nah, hari ini misalnya pelaku utamanya ya kalau saya lihat adalah usia yang di atas 18 tahun, maka inilah ruang-ruang yang saya kira walaupun ada kalimat mungkin ini dewasa awal gitu ya, kalau untuk psikolog mungkin mengatakan demikian, tetapi konteksnya harus ajak bahwa ini 18 tahun di atas adalah seorang yang sudah dewasa, sehingga dua hal yang tadi yang disebut tumbuh kembang, proses pengambilan keputusan yang masih labil, misalnya emosi yang masih berkembang, itu memang sudah tidak lagi berlaku. Nah, sehingga hal-hal yang disematkan mau dia dewasa awal ataupun berikutnya, ketika kita pada proses hukum yang hari ini komitmen hukum ya, atau secara faktual dikatakan bahwa 18 tahun ke bawah, 18 tahun ke atas, maka ini yang kita junjung. Nah, sehingga hal-hal yang menurut saya sih ada dampak-dampak psikologis ya, terutama pada ABH, baik itu korban maupun pelaku yang hari ini menjadi fokus KPAI, ini yang membutuhkan kekhususan tersebut gitu, sehingga proses-proses baik itu penyidikan, penuntutan gitu, dan bahkan pengadilan hari ini tetap kami harus berproses pada situasi dan kondisi mana usia yang menjadi patokan atas anak, inilah yang harus kita hormati. Ya, ada pertimbangan khusus untuk AG tadi seperti yang sudah kita bicarakan terkait dengan tentu saja usia anak. Lalu ada tadi bahwa kalau tadi kita mencoba menghitung bersama Pak Fikar, tampaknya belum maksimal walaupun sudah berat, sudah 2/3 dari tuntutan 6 tahun tersebut. Karena mempertimbangkan
tentu saja karena masa depan dari AG. Tapi di sisi lain tadi dari Bu Ai kita menangkap juga nih, apa tidak dipertimbangkan juga dampak dari insiden tersebut terhadap masa depan dari korban gitu, bahwa ini sudah mempengaruhi masa depan korban. Memang hal pemberatnya adalah korban ini luka berat gitu, luka berat, tapi kan tidak dalam hal mempertimbangkan masa depan dan dampak bagi masa depan korban tersebut. Mungkin ya, mungkin kita membacanya tidak sampai ke situ pertimbangannya. Sementara pelaku di atas usia 18 tahun mungkin juga bisa dilihat sebagai ya yang akhirnya melukai dan menjerumuskan pelaku anak ini juga, atau korban anak ini juga. Jadi istilahnya anak-anak di sini menjadi korban juga dari pelaku yang masuk ke ranah dewasa tadi. Apakah ini juga harus dipertimbangkan, Bu Ai, bagaimana dampak terhadap masa depan korban, bukan hanya memberi ruang bagi masa depan dari pelaku saja? Iya, tentu saja. Ini yang saya bilang ke usul gitu, untuk bisa mengukur ya sejauh mana proses hukum ini berjalan, kualitas hukum ini berjalan, itu kan memberikan keadilan terutama pada korban. Nah, disinilah ada proses-proses yang saat ini kita ikuti, apakah itu berlandas atau tidak. Nah, tentu kalau kami justru lebih melihat lagi masa depannya, karena misalnya ya dalam beberapa waktu kemarin kita bicara restitusi juga bukan soal penggantian kerugian secara materi yang itu bisa di representasikan misalnya oleh serangkaian anggaran ataupun ganti kerugian yang bersifat formal atau materi, tetapi yang imaterial, bahwa dalam hal ini 43 hari loh anak ini nggak sekolah, 43 hari loh anak ini tidak bermain. Untuk konteks korban, ini jelas kerugian yang itu menghambat tumbuh kembang dan juga tadi kehidupan sosial anak gitu ya, secara fisik dia sedang tumbuh kembang. Nah, hal-hal seperti ini tentu menjadi pertimbangan atas penuntutan, atas sebuah dampak-dampak hukum ya yang sudah berjalan di proses pengadilan. Nah, tetapi ini juga gitu ya, kita tidak bisa juga melupakan walaupun dia sebagai pelaku, ada juga ruang-ruang yang untuk konteks anak ini yang memang juga akan diderita gitu, diderita oleh seseorang yang disebut anak berkonflik hukum ini. Nah, sehingga saya meyakini gitu ya pada proses, kenapa kok tidak 6 tahun kalau tadi Mas Timothy secara konstan aja, kita orang awam hukum ya Mas, mengatakan demikian. Inilah ada kekhususan-kekhususan yang kemudian kita harus gali, kita harus perlihatkan dalam komitmen hukum SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, jadi kami berada dalam dua koridor bersamaan, tetapi dalam satu kerangka hukum gitu ya. Dan disinilah kepentingan-kepentingan terbaik anak yang harus betul-betul kita desakan dan kita perhatikan gitu ya dalam proses ini. Sehingga ini yang kemudian menjadi kesadaran publik, bahkan saya kira perangkat hukum kita terutama di aspek saat ini ya, Majelis Hakim melihat gitu bagaimana situasi dan kondisi korban terutama. Ini yang harus disadari betul gitu untuk memberikan putusan-putusan yang akan datang. Ya, setuju Bu Ai. Pak Fikar, banyak yang jadinya mencoba menghitung juga nih Pak Fikar, kalau kita lihat tadi setelah hitung-hitung 2/3 dari tuntutan terberat. Kita tahu juga pasal-pasal apa yang sejauh ini didakwakan kepada orang yang dianggap sebagai pelaku utama, yaitu Mario Dendi maupun Shane Lucas juga di sini yang ikut terlibat gitu. Apakah bisa tuh Pak Fikar memperkirakan melihat sejauh apa, ini kan seperti mengonfirmasi keyakinan jaksa tentang peristiwa dan siapa yang terlibat dalam peristiwa nih, karena AG sudah bisa dituntut gitu. Sementara AG ini tidak dianggap sebagai pelaku utama. Berarti pelaku utamanya lebih berat dong, berarti pelaku utamanya jelas dong, bahwa berarti insiden penganiayaannya, perencanaannya sudah jelas dong. Apakah memang bisa tuh Pak Fikar diperhitungkan seperti itu? Ya, saya kira bisa, karena kualifikasi AG itu kan juga pelaku peserta itu ya, 55 ayat 1 itu udah pelaku, masuk wilayah pelaku. Nah, saya kira tidak akan jauh dari situ Mario Dendi ini juga ya. Dendi ini akan sama 55 ayat 1 juga itu kena, 55 ayat 1 juga pasti kena itu, karena dia yang melakukan gitu. Kualifikasinya memang itu gitu, dia yang melakukan. Nah, tentu saja koridor yang melindungi pelaku anak itu tidak ada lagi, karena Dendi ini sudah dewasa, masuk kualifikasi orang dewasa gitu, yang sudah bisa berpikir,
melakukan atau tidak melakukan gitu kan begitu. Nah, karena itu kemudian bisa dibayangkan ya kalau AG saja dituntut 4 tahun ya, maka normalnya kan itu 8 tahun sebenarnya. Ya, ya kan? 8 tahun. Ya. Nah, sementara pasal ketentuan maksimal itu 12 tahun. Hmm. Jadi sebenarnya jaksa masih bisa bergerak gitu dari antara 4 sampai 12 gitu ya. Dia itu pilihannya jaksa itu. Tinggal dia mengukur apakah fakta persidangan itu bisa menjadi alasan untuk dia menuntut lebih dari 8 umpamanya. Itu itu juga ini karena kan baik tuntutan maupun putusan itu ada faktor-faktor yang itu tadi yang seperti Mas Timothy katakan, ada yang memberatkan dan meringankan gitu. Ya, umpamanya kalau dalam penganiayaan seperti ini faktor umpamanya ditanggungnya seluruh biaya kerugian yang diderita oleh korban itu bisa menjadi faktor yang meringankan. Ya, artinya karena itu kalau itu dilakukan ya bisa menjadi faktor yang meringankan. Tapi sebaliknya gitu ya. Kalau umpamanya dari gambaran itu kan jelas tuh ada videonya kan. Dari gambaran video orang sudah minta ampun tapi masih juga dianiaya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor yang memberatkan gitu. Maksud saya itu bisa dilihat oleh hakim gitu ya, oleh hakim bisa dipertimbangkan oleh hakim atau oleh jaksa untuk menjadi faktor yang memberatkan gitu. Nah, tapi, demikian. Kalau misalnya demikian juga ya. usia si siapa namanya? Mario. Usia si korban. Oh, ya, okay. Korban David. Kan, kalau enggak salah anak-anak juga ya. Ya, di bawah 18 tahun. Kalau salah ya. Ya. Nah, kan itu ada pola relasi yang tidak seimbang. Orang dewasa lawan anak-anak sebenarnya kan begitu. Ini memberatkan ya, kan? Juga, nah, juga. Nah, menurut saya itu akan menjadi faktor juga yang bisa memberatkan gitu. Ya karena itu tadi ada pola relasi yang tidak seimbang. Kalau sama-sama orang dewasa mungkin itu jadi duel kan. Duel ya, seimbang ya. Gitu. Nah, tapi ini kan karena yang satu masih anak-anak, yang satu sudah dewasa gitu. Nah, saya kira ini juga akan dipakai menjadi faktor yang memberatkan oleh baik dalam tuntutan maupun di dalam penghukuman nanti oleh majelis hakim. Saya kira gitu. Jadi sama aja melihatnya, ini kan jarak usianya mungkin terpaut 3 tahun gitu ya, 20 tahun dengan 17 tahun, tapi status hukum betul. Melihatnya sama aja seperti katakanlah seseorang yang berusia 45 tahun menyiksa anak berusia 8 tahun misalkan begitu ya. Ini betul. Sama aja begitu ya secara hukumnya ya. Betul. Betul. Jadi kualifikasi usia itu sudah menempatkan dia pada pada status dan tempat di mana sebenarnya dia bisa berpikir sebagai orang dewasa gitu. Ya, nah, karena itu ketika dia melakukan sesuatu tindak pidana, ya maka itu tadi ya yang akan memberatkan meringankan itu sengaja atau tidak sengaja kan, umpamanya itu satu. Yang kedua yaitu tadi apakah dia bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh korban umpamanya. Itu juga bisa menjadi hal-hal yang mempengaruhi tuntutan dan hukuman okay. baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Nah, begitu Mas. Terkait dengan kalau kita mau melihat keyakinan jaksa dalam kasus ini siapa yang terlibat, apa yang dilakukan. Kalau kita sejauh ini kan yang kita lihat pelaku utamanya seperti ya Mario Dendi di sini, sementara AG pelaku yang terlibat dalam peristiwa ini. Kalau AG saja mendapatkan tuntutan 2/3 dari maksimal, menurut Pak Fikar, berarti apakah seharusnya ini menjadi minimal? Minimalnya Mario Dendi ini adalah 2/3 dari maksimal. Ini agak rumit nih bicaranya, tapi 2/3 dari hukuman maksimal itu seharusnya menjadi minimal bagi Mario Dendi karena faktor memberatkannya kalau kita dengar dari dalam sidang kan tampaknya memang banyak faktor yang memberatkan, termasuk yang tadi kata Pak Fikar, ada yang apakah perasaan memohon ampun tapi tidak berhenti melakukan kekerasan dan lain-lain gitu. Apakah bisa kita anggap seperti itu Pak Fikar atau kita perkirakan seperti itu? Iya, saya memperkirakan seperti itu gitu ya. Tapi soal besarnya tuntutan itu tadi ya, jaksa sebenarnya punya ruang yang luas gitu. Karena kan menurut pasalnya hukuman itu kan dari satu hari sampai yang ditentukan oleh pasalnya 12 tahun dalam hal ini. Iya kan? Jadi masih punya ruang itu. Tetapi dengan dia sudah menuntut AG yang menjadi salah satu peserta juga, pelaku peserta juga
4 atau paling kalau dia dewasa 8 gitu, maka sangat mungkin terhadap pelaku utamanya itu lebih berat dari itu. Ya, minimalnya ya, jadi 8 lah berat. Gitu ya. Betul. Minimal menurut saya minimal 8 lah, tapi juga bisa bergeser ke atas tuh kalau menurut saya. Ya. Bisa bergeser ke atas sampai sebelum 12 umpamanya bisa ke sana gitu, ya. Kalau melihat ini ya, kalau melihat videonya gitu. Begitu menurut karena itu apa namanya, komentar saya dulu pertama ketika melihat video, saya bilang sepertinya anak ini tidak pernah tersentuh pendidikan agama gitu, sehingga dia bisa berlaku seperti itu kepada sesama manusia. Itu yang apa yang pertama kali apa timbul di dalam apa pikiran saya seperti itu gitu. Nah, karena itu saya bilang ya ini bisa melebihi maksimal lebih dari 2/3 begitu. Oke, baik, kita akan lihat bagaimana kelanjutan dari sidangnya. Tentu saja ini sidang terhadap Mario Dendi, Shane maupun dari AG ini masih terus berlanjut lagi. Kita akan perbincangkan lagi setelah ada kelanjutan atau pembaruan dari sidang. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu Ayu Mariati. Terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini, dan juga Pak Abdul Fikar. Terima kasih sudah hadir bersama kami pagi. Terima kasih Pak Deboti dan Bu Royan. Saudara, kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Pimpinan DPR menyayangkan pernyataan kontroversial anggota Komisi 7 fraksi Gerindra, Ramson Siagian, soal sulitnya meminta sarung kepada Pertamina. Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menganjurkan Ramson agar meminta sarung padanya saja. Informasi selengkapnya saat yang kembali.